Kok di tempat ini yang gede-gede ya? Ngumpul gitu, guys. Ada primal mosasaurus juga di sana. Oke, aman ya. Langsung aja, guys. Aduh, miss dong. Op. Halo semuanya, balik lagi di Ark Primal Fear. Oke guys, kemarin tuh aku udah grinding-grinding resource ya. Ngalah-ngalahin bos-bos buat nyari elemen sama grinding-grinding metal, guys. Lihat guys, aku udah melakukan beberapa upgrade sama base ya. Udah aku upgrade ke tech, guys. Wah. Terus dinding-dindingnya ini, guys. Pagar-pagarnya itu aku hilangin ya. Karena aku mau ganti sama pakai itu, guys. Apa? Tech primal force field, guys ya, biar lebih hemat, guys. Nah, di sini aku udah buat, lihat guys. Kita udah buat tempat untuk dino air ya. Nah, jadi nanti kita bakalan penuhin dino-dino air kita. Kita bakalan koleksi dino-dino air primal fear, guys ya. Kayak gimana bentuknya, guys. Nah, ini sih mega celonnya ya. Nah, nanti kita bakalan taruh dino-dino kita di sini, guys. Nah, kenapa aku nggak bikin tertutup ya? Karena ini kan bukan PvP, guys ya. Ini cuman kita cuma PvE doang, guys. Jadi temanya kayak open space gitu ya. Biar kelihatan pemandangan dari luar kayak gini, guys. Oke. Oh iya. Kita belum ngasih nama ininya, guys ya. Celestial Indominusnya, guys. Kita kasih nama dulu ya. Ada yang ngasih nama Ryzen Kay dari Syarul. Oke, thank you Syarul udah kasih nama Indominus Rex kita ya. Nah, sekarang kita pasang force field-nya, guys ya. Kayak gimana luasnya, guys ya. Enaknya kita pasang di mana, guys ya? Biar strategis gitu di tengah-tengah gitu, guys. Di sini kali ya? Ini kan pas nih di tengah nih, guys. Oke, kita coba ya. Mudah-mudahan sampai ya ke laut. Oke. Kita isi pakai elemen. Kita aktifkan, guys. Loh, nggak nyampe. Cuma sampai sini doang. Oke. Oh, apa bisa dibesarin, guys? Bentar ya. Kita coba. Radius. Oh, maksimum, guys. Oke. Apakah base kita ketutup, guys? Gede banget ya. Ini kita lihat. Oh, nyampe, guys. Ke cover ya. Sampai ke mega celonnya juga ke cover ini. Oke. Wih, keren. Kita nggak perlu bikin pagar bawah air, guys. Kemarin tuh aku pusing gimana caranya ya bikin pagar bawah air. Ternyata ada tech force field ini ya. Oh iya, guys. Aku lupa belum nanam-nanam lagi ya. Ini crop plot apa? Crop plotnya udah aku ganti sama yang tech, guys. Tapi lupa aku tanemin lagi ya biji-bijinya. Aku simpen di kulkas kayaknya, guys. Nah, ini dia. Rock carrot, terus safaret. Nah, udah ya. Sudah ketanam, guys. Kita tinggal tunggu tumbuh aja ya. Wah, tumbuhnya cepet, guys. Nah, di sini tuh enak, guys, ya. Nggak pakai air, ya. Yang tech crop plot ini mereka bisa menghasilkan air sendiri, guys. Jadi, kita nggak perlu sambung-sambung pipa, ya. Oke. Kita bakalan nyari dino air, guys. Kira-kira kita pakai megacelon atau megalodon, ya. Kalau megacelon kayaknya terlalu besar, guys. Jadi kita nggak bisa ngelihat daerah-daerah sekitar ya. Kita bawa megalodon aja kali ya. Oh iya, aku juga udah bikin ini, guys. Udah bikin grinder ya. Nah, buat nge-grinding equipment-equipment yang
nggak kepake guys ya. Lumayan resource-nya, kita coba ya guys ya. Ini adalah semua hasil yang kita dapat dari ngelawan bos-bos kemarin guys. Kita grind coba ya. Lumayan. Loh, nggak bisa di grind. Ternyata nggak bisa di grind guys yang equip-equip dari bos. Ya, sayang banget guys ya. Tapi lumayan ya dari saddle-saddle nih kita dapat cashback guys. Oke. Aku udah nyiapin panah. Oh ya, kibel guys. Karena di dino air ini maksimal sampai di apex doang guys ya tiernya. Jadi kita bikin apex kibel. Kita bikin 10. Let's go guys. Kita udah ready ya. Hari ini kita nggak pakai dino terbang guys. Kita full. Wait. Gimana kalau kita bikin baju selamnya 3 guys ya, biar nggak capek kita gonta-ganti guys. Nah, kalau gini kan aman guys. Kita nggak mikirin oksigen ya. Buat nyelam-nyelam ntar malah scuba-nya habis, kita harus pulang lagi guys. Oke, let's go. Perjalanan bawah air kita, guys. Kita bakalan nyari apa ya, guys ya? Kira-kira Mosasaurus, Plesiosaurus, sama Tuso, guys. Oke, kita bakalan taming 3 monster itu dulu ya, guys ya. Kita aktifin dulu, guys. Duh, kenapa nggak bisa ngaktifin Spyglass di atas Dino ya? Dari kemarin kayak gitu, guys. Alpha Megalodon. Basilo, guys. Oh iya, Basilo ya. Oke, kita timing 4 ya. Apex Basilo. Ini guys yang perlu diwaspadai ini. Ada Mosa. Yah, Mosa level 15. Mosasaurus biasa guys ya. Wah, kita udah dikejar-kejar nih. Yang paling rese nih guys. Belut-belut listrik. Mamam loh. Yang perlu kita hindari cuma satu guys ya. Ubur-ubur guys. Jangan sampai kita kena setrum ubur-ubur ya. Oke, kita cari Plesio dulu guys ya. Plesiosaurus. Apex, Apex. Nah, ada yang Apex nih. Level 150 guys, let's go. Yah, jauh banget. By the way, aku nggak bawa dino terbang guys ya. Kita otw ke sana. Oh iya guys. Naik Sarko kan lebih cepat berenang ya. Kita naikin speed deh. Aduh, baru aja naik Sarko guys udah di set. Nah, Sarko berenangnya lebih cepet guys. Kita naik Sarko aja ya. Ada Rider defense juga guys, jadi aman. Wah, kita udah sampai perairan salju guys. Di sini perairannya gelap banget, kita bahkan nggak bisa ngelihat dengan jelas guys. Wah, bahaya nih. Kira-kira dino apa guys ya yang paling kuat di air ini? Kalau nggak salah primal ya. Apa ada omega atau origin gitu guys? Kalau ada origin bahaya banget ya. Oh, di sini terang lagi. Ternyata gelapnya cuma di bagian sana doang guys. By the way, ini kenapa lautnya sepi banget ya? Di dekat base kita rame guys. Di sini kenapa sepi ya? Oke, kita udah semakin dekat ya. Wih, bentar guys. Wait a minute. Ada Tuso 2 ekor guys. Tapi ini Tuso yang biasa ya.
Dia datang. Kita kill aja, guys. Kita butuh tuso yang ini ya. Tusonya yang apex, guys. Tuso yang biasa ini lemah banget ya kalau dibandingkan yang Primal Fear. Oh, Plesio, guys. Nah, di sana ada Plesio juga. Sorry, guys. Plesio ternyata. Kita nyari Plesio dulu ya. Plesio yang biasa, guys. Apa kita bisa pakai panah, guys, di atas Harko? Oh, bisa. Wow. Easy ya. Wow, 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 wow. What? No, ini Primal Plesiosaurus. Guys, apakah Sarko kita kuat, guys? Cobain deh. Aduh, lama, guys. Kuat sih. Gimana kalau kita minta bantuan Megalodon kita, guys? Damage-nya nggak begitu sakit ya, cuma tebel banget. Ayo, Megalodon, let's go. Aduh, biar disibukin Megalodon aja deh, guys. Loh, kok jadi sakit ya damage-nya jadi 5000-an, guys? What the hell? Kita kabur aja deh. No. Sorry ya. Kita lari aja, guys. Darahnya terlalu tebel. Mudah-mudahan kita bisa outspeed dia ya. Oke, nggak ngejar, guys. Kalah cepet sama kita dia. Ada Apex Mosasaurus. Level 130, guys. Let's go. Kita bunuh dulu, guys. Yang Mosasaurus biasanya mengganggu ini, guys. Ngaget-ngagetin dong suaranya. Oke. Kemari kamu. Kena. Dia bakalan tumbang itu, guys, ya. Oke, Sarkonya kita naikin speed aja ya. Loh, udah main lari-lari aja dia, guys. Udah nggak agresif lagi. Ini udah tahu bakalan pingsan dia. Gede banget ini. Sarko kita nih hitungannya gede, guys, ya. Karena ini bukan Sarko biasa, guys. Mulai. Aduh, tolong jangan. Astaga, ini emang bener-bener belut annoying, guys. Dia malah ngesetrum Mosasaurus kita. Ada-ada aja yang aneh, guys, kalau di dalam air nih. Oke, aman ya. Kita bakalan kasih kibelnya. Ruan Apex kibel. Butuh satu doang kan? Dia butuh berapa, guys? Dia makan 5. Kok makannya boros gini? Astaga. Kenapa Mosasaurus boros banget? Jangan-jangan Plesio kita di depan ini makannya boros juga, guys. Ada 300 meter nih, guys. Deket banget. Kita lihat dia makannya berapa. Dia makannya 3 dong. Ya, oke lah. Nggak apa-apa, guys. Selamat tidur. Ada Mosasaurus. Ini Mosa yang biasa ya. Kok suaranya aneh banget, guys, kalau di kill Mosanya tuh. Kita bawa Plesionya ke tempat aman, guys. Sini 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 sini. Ya, dia biar tumbang di sini, guys. Dia kabur. Torpornya mau penuh.
Aduh, ini kita bunuh dulu deh. Mencurigakan. Anda mencurigakan. Oke, udah nggak ada yang mencurigakan di sekitar sini, guys. Makannya 3 ya, kenapa? Hewan-hewan laut nih makannya banyak banget, guys. Let's go. Kita dapat Plesio. Wait. Stop. Berarti yang terakhir kita cari Tuso, guys ya. Aku nggak tahu makannya berapa, guys nih. Tuso level 150. Let's go. Makannya berapa ini? Kalau makannya banyak, kita terpaksa pulang dulu, guys. Oh, ada Apex Mosa. Lumayan, guys, kita ambilin Apex Hide-nya ya, buat bikin saddle. Takutnya kurang Apex Hide kita. Eh, tiba-tiba ada Plesio join. Sumpah ini suaranya aneh, aneh banget, guys. Kalau Mosasaurusnya mati. Ada primal Plesiosaurus lagi di situ. Bahaya, guys, ada bos. Kita nggak usah deket-deket situ kali ya. Apa timingnya kayak Tuso biasa, guys, harus nge-grab mount kita gitu ya? Atau di sini timingnya kenok ya? Dia makan 2 kibble, guys. Tunggu-tunggu, jangan dibunuh dulu, guys. Kita cek yang level 150. Kibble kita sisa 2 soalnya. Kalau yang 150 makannya 5. Ada Alpha Tuso. Oh, makannya 2 juga, guys. Oke, kita taming yang 150 aja. Gila, gede banget. Ih, di grab. Tapi dia kalah sama Sarko kita, guys. Soalnya itu Tuso ini, Tuso Vanilla ya, bukan Tuso Primalfear. Creature-creature Primalfear ini nggak bisa di lawan sama ini, guys. Sama yang biasa. Wow. Ada primal Mosasaurus, guys, di sana. Bahaya, bahaya, bahaya. Kita bunuh dulu Apex Mosa-nya nih. Gila, di sini gede-gede banget, guys. Aduh, ada Apex Plesio. Kok di tempat ini yang gede-gede ya? Ngumpul gitu, guys. Ada Primal Mosasaurus juga di sana. Oke, aman ya. Langsung aja, guys. Aduh, miss dong. Oh no. Jangan kesana, guys. Kita tunggu. Aduh, hancur dong. Ini kita, scuba kita sekali ditampol. Oh no, guys. Sarko kita ke grab. Aman kah? Jangan sampai kita dibokong sesuatu, guys. Nah, dia mau pingsan. Yeay. Kirain Ridery Defense. Ini kan Ridery Defense ya. Kenapa kita bisa di-grab, guys? Sedangkan Basilosaurus aja Ridery Defense nggak bisa di-grab, seingatku ya. Pas banget kita bawa 10, guys. Let's go. Let's go, guys. Lengkap. Oke. Bentar, guys. Kita cek-cek dulu sekitar sini ya. Tuh, lihat, guys. Ada Primal Mosa. Lihat ukurannya. Ini tuh gede banget. What the hell? Tenang, guys. Creature Omega ini defense-nya gede banget ya. Ada Alpha tusuk. Oh, no, enggak, guys. Nanti kita di-grab. Terus kita ditelan sama Mosanya, guys.
Mending kita nggak usah cari masalah ya, kita kabur aja guys. Oke. Kalau udah aman kita teleport aja guys. We are back to the gang. Wih, ngaget ngagetin. Wuh, lihat guys, pasukan kita ya. Nah ini kenapa nih? Loh, agak error guys. Oh, kita kayak kehalang sesuatu gitu guys. Lah, apaan sih ini? Kayak ada sesuatu yang menghalangi kita gitu. Eh, ada apa di base kita guys? Loh, apakah force field ini guys? Oke, kita matiin dulu ya. Enggak loh, ini ada sesuatu yang aneh guys. Kayak ada dinding-dinding yang menghalangi kita jalan. Oke, kita keluarkan dino-dino air kita guys. Look at this size guys. Gila, ini gede banget. Waktu kita naik Sarko, kita nggak sadar guys kalau dia itu sebesar ini ya. Astaga, gede banget ini guys. Hampir sama panjang sama base kita. Oke, jangan-jangan mosanya juga segede ini lagi. What the hell? Dia jauh lebih gede. Ini jauh lebih gede guys. Lihat size-nya. Wah, gila. Oke, yang terakhir, Plesiosaurus. Jangan bilang ini juga sama gedenya, hampir sama sama Mega Chelon. What the? Kelihatannya base kita kekecilan, guys. Oke, kita kasih saddle dulu ya. Untung force field-nya ini gede, guys ya. Plesio, mana Plesio nih? Nah, ini dia. Aku bikin yang platform saddle, guys. Jadi kayak bisa bikin platform gitu di atasnya ya. Oke. Terakhir tusuk. Belum kambil, guys. Wih. Oke. Eh, apa tuh, guys? Ada merah-merah tadi. Apa aku salah lihat? Kayak ada lampu merah gitu tadi di atas kepalanya. Nah, nggak tahu guys apaan itu ya. Kenapa tusuknya miring? Kenapa dia miring guys? Jin bilang dia mau mati guys. Kayak ikan-ikan di akuarium kalau mau mati miring dulu dia guys. Oh, itu matanya yang merah. What the hell? Kalau di dalam air nggak kelihatan, nggak merah guys. Coba kita tongolin. Caranya gimana ya? Nongolin kepalanya, guys. Wow. Oh, dia warna merah. What the hell? Kenapa movement-nya kayak gini, guys? Oh. Lihat, guys. Mata. What the hell? Gede banget. Oke, kita cek mosanya nih. Jangan-jangan warnanya lain juga, guys. Mosanya warna ungu. Mosanya lihat ke atas gitu, guys. Oh, dia warnanya ungu gitu ya. Wah, keren, keren, keren. Oke. Kita parkir aja, guys. Ini kurang gede guys, serius deh. Ternyata monster-monster laut ini gede-gede banget guys. Base kita nggak muat nampung mereka. Oke, kita cek yang Plesio ya.
Harusnya ada satu gitu ya guys ya, yang bisa diparkir di permukaan gitu kan. Ya kali gitu. Udah kita buat kayak gini tapi nggak bisa di parkir di atas guys. Oke. Wah, SUV-nya warna biru. Keren, keren, keren. Lihat guys. Monster Loch Ness. Oke guys. Sekian untuk video kali ini ya. Kita udah lengkap dapat 3 monster guys. Kurang Basilosaurus ya. Soalnya kibel kita tadi habis guys. Mungkin nanti bakalan aku taming ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe guys ya. Like dan share videonya kalau kalian suka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.